ini warna variegatanya sangat bagus sekali ya, putih, putih full. Nah ini memang dari hijaunya, ini putih yang berwarna variegata. Saya menemukan ini warna langka ini tadi pagi, dari tadi ya, tadi saya baru di pot, ini pakai pot, ini tanaman yang memang belum lama nih saya menemukan di suatu reruntunan yang mana melati ini masih anakan ya, jadi belum keluar bunga. Jadi melatinya pas indukannya itu saya mendapatkan bunganya itu memang harum sekali ya. Nah ini adanya terletak di anakan ini yang berwarna full ya, warna variegatanya sangat bagus sekali, jadi tidak ada hijaunya, putih semua. Nah ini mantap sekali ya warna variegata di melati. Nah begitu, jadi warna langka seperti ini ya, ini namanya warna variegata langka gitu. Jadi karena apa, kita melihat dominan warna melati itu daunnya itu hijau. Nah bila mana menemukan tunas atau anakan dari tanaman yang dominan daun hijau itu seperti ini, ini kebetulan memang warna putih pula ya, biasanya itu acak belang, acak semaunya ya, berwarna hijau sama putih gitu ya, biasa yang saya sudah tampilkan di video-video lain. Nah ini kebetulan warnanya putih semua, ini bagus sekali warna variegatanya ya di tanaman melati. Nah begitu pemirsa ya, jadi tanaman apapun, di pohon kayu, di sayuran, di rempah-rempah, atau di rumput pun gitu ya, di rumput liar atau di buah-buahan itu, bila kelainan warna yang menampilkan ada acak belang atau putih seperti ini pun, itu adalah variegata yang memang warna kelainan dari tanaman yang dominan hijau gitu. Jadi yang saya pernah nampilkan juga itu variegata jenisnya itu memang ada, maksudnya variegata yang memang sudah ada gitu, umum ya gitu. Jadi yang langka itu yang memang jarang kita temukan gitu. Nah seperti di melati ini ya, jadi melati itu hijau, bila mana ada warna seperti ini. Nah ini anakannya ini, itu adalah variegata gitu. Jadi warna variegata itu warna kelainan dari setiap daun hijau, jadi itu bukan penyakit tetapi warna unik, warna langka yang memang bisa menampilkan kecantikan warna daun lebih dari yang umumnya hijau. Jadi harganya pun lumayan ya, jadi kalau variegata langka itu, apalagi dengan kalau misalkan ini berbunga mengeluarkan, ini memang melati putih, apabila ini keluar bunga itu lebih cantik gitu ya. Jadi ada putih apa, ada melati yang berwarna daun putih gitu. Jadi ini sengaja saya tidak buang karena orang pasti bertanya, ini tanaman putih daun ini tanaman apa gitu. Jadi biar percaya ini adalah tanaman melati yang umumnya hijau, inilah variegatanya gitu ya. Oke pemirsa, cukup sekian dulu dari saya, dapat channel. Assalamualaikum. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong. I can't be great.